Badu, Bandi, kalian lagi ngobrolin apaan sih? Ah, mau tahu aja kamu, Di. Habisnya kalian berdua seperti serius banget. Seriuslah, Di. Ini kan urusan negara, jadi harus dibicarakan dengan sungguh-sungguh. Gayamu, Bandi, sudah seperti presiden saja. Bandi gitu loh. Kami sedang mencari cara untuk ngerjain Kak Victor nih. Ngerjain Kak Victor? Bener, Di. Kamu harus setia kawan. Aku? Iya, kamu. Awas aja ya kalau kamu tidak mau ikut, nanti kami musuhin loh. Kalau masalah ngerjain Kak Victor, maaf ya, aku tidak bisa. Aku tidak mau ikut-ikutan berbuat jahat. Adik-adik, mari kita baca Daniel 3 ayat 13-18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Sadrah, Mesah, dan Abednego menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk memuja dewa dan menyembah patung emas. Mereka memilih untuk setia pada Allah. Ketiganya tidak mau ikut-ikutan berbuat tidak benar. Penolakan mereka membuat Raja Nebukadnezar marah. Akibatnya, mereka akan dibakar hidup-hidup. Namun mereka tidak takut. Meski harus mati, mereka mau tetap setia kepada Allah. Allah pun menolong mereka. Ketiganya tidak terbakar sedikit pun. Pertolongan Allah tepat pada waktunya. Adik-adik, tetap setia pada Allah dapat kita tunjukkan dengan berbuat baik dan benar. Jadi, jangan mau ikut-ikutan ya ketika diajak berbuat yang tidak baik. Tetaplah setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku mau jadi anak yang setia. Aku mau berbuat baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.